both of you, I was hungry. Kita sedang berada di Lakeview Cemetery, kuburan Lakeview. Konon di sini ada Bruce Lee dan Brandon Lee dan juga Jimi Hendrix. Assalamualaikum. Ya, inilah teman-teman, saudara-saudaraku semuanya. Kita sedang berada di Lakeview Cemetery, kuburan Lakeview di Seattle. Ini kuburan Bruce Lee dan di sampingnya Brandon Bruce Lee. Brandon Bruce Lee. Konon di sini juga ada Jimi Hendrix, tapi tidak tahu di mana nih. Ini ya apa kuburannya? Ya, ini namanya Lakeview Cemetery, kuburan Lakeview. Mungkin karena di atas hill, di atas bukit, dan ada bisa lihat view di sekelilingnya. Yang konon katanya itu apa? Punyanya Bill Gates atau tinggalnya Bill Gates gitu ya. Jadi Lakeview Cemetery. Bruce Lee meninggal tahun 1973 pada umur 32 tahun ya. Banyak orang tidak tahu ya, sangat muda sekali, 32 tahun. Dan Brandon Lee meninggal tahun 1993. Ya. Di cemetery ini, di kuburan ini, konon sekitar 10.000 lebih orang berkunjung ke tempat ini ya, karena ingin ngelihat kuburan Bruce Lee ya, seperti saya ini sama Brandon Lee dan juga Jimi Hendrix, dan katanya ada beberapa orang terkenal juga, saya nggak tahu siapa itu ya. Ya, begitu apa adventure saya kali ini ya, ada di kuburannya Bruce Lee yang sangat terkenal dengan kungfunya. Dan anaknya Brandon Bruce Lee meninggal karena sedang, kalau tidak salah, membuat film The Crows. Jadi ada orang yang menggantikan senjatanya dengan senjata asli ya. Begitu. Parkview Cemetery ya. Oh, Lakeview. Lakeview Cemetery yang dibangun tahun 1872. Coba kita cek benar atau tidak. Soalnya di sini ada tulisannya tadi saya baca. Ya, benar. Lakeview Cemetery didirikan tahun 1872. Jagalah sopan santun, tata krama dalam berpendapat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.